What's up guys, bersama gue Buregda. Ya, hope you enjoy it. Speed ranking kali ini. Oke, di sini gue akan bagi-bagi rig buat kalian para user main imator. Oke, di sini mengapa gue bikin rig sendiri, bukan pakai apa namanya human yang udah dari apa dari sononya dari main imatornya. Oke, di sini gue bikin rig ini untuk mempermudah ya, namanya aja ini rig apa movement helper. Jadi di sini mempermudah gerakan kalian bagi kalian yang suka main ya animasi action action gitu. Mungkin kalian sedikit bingung kadang kalau sudah memiliki gerakan atau mungkin pose yang udah agak ribet. Ya oke, karena ya di main animator ini masih belum dibetulin buat rotasinya gitu. Jadi bisa kita lihat di sini ketika pose pertama kita bisa punya tiga sudut buat di bending atau di rotasi. Tapi kalau kita udah putar yang kuning kalau nggak salah 90 derajat, ntar kita ganti 90 derajat. Oke, never mind. Jadi sumbu yang merah yang tadinya ada di lingkaran sini, yang tadinya di depan sini kelihatan bundar gini, dia gabung sama yang biru. Jadi kadang kita kesulitan kalau kita mau bikin kanan kiri gitu, bikin ke kanan kiri. Kalau pakai movement helper ini, di sini bisa membantu. Jadi pertama kita mungkin masih pakai tangannya dulu, tidak menggunakan box putihnya. Kita udah bikin gini, terus kita wait salah. Kita udah bikin ke depan. Terus kita mau muserin ke kanan kiri, tinggal kita pakai aja yang putih-putihnya ini untuk membantu gerakannya. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing, karena ya dulunya gue juga agak pusing sih buat gitu. Tapi gue dulu juga pernah bikin. Jadi pertama kita habis gini, terus di sini gue mau bikin narik ke sini, mau bikin belok belok kemana sih, muter gitulah, bikin muter. Jadi gue bisanya cuma diulangin, diginiin, baru kita bikin pose baru, diputer gitu. Jadi nanti gerakannya ya agak muternya agak kurang bagus. Ntar gue hapus dulu, takutnya jalan-jalan sendiri. So, jadi di sini bisa buat bantu gerakan ketika kita bikin sesuatu yang agak sulit, udah terlanjur bikin gerakan yang ribet. Ini juga rotasinya juga agak muternya agak gak enak, kalau menurut gue sih kurang gimana gitu. Jadi ini bisa dibantu pakai ini, masih bisa kanan kirinya masih bagus lah. So itu yang buat tangan, di kaki sama ini juga di badan. Kenapa gue bikin gini, sebenarnya masih bisa pakai folder biasa. Kita pakai folder nanti bisa ditentuin titik pusat buat muternya. Jadi kalian yang suka mainan parkour parkour atau mungkin suka rolling rolling, jika kita memiliki pusatnya di bawah agak agak sulit untuk bikin orang rolling. Ntar jadi di sini oh salah, yang human ini jika kita bikin muter gini dia akan berpusat ke sini di kakinya gitu. Jadi untuk orang bikin salto mungkin dia akan muternya agak aneh, berbeda dengan yang udah diganti tengah. Dia mungkin nak salah muter. Muternya akan lebih bagus karena ini lebih apa lebih berpusat di tengah. Terus buat ya terus sih buat ayah agak mudahin aja. Jadi ini kenapa gak bikin folder, karena kalau pakai ini kita masih kelihatan di mana apa namanya pusatnya tadi. Jadi walaupun kita udah bikin terlanjur, mungkin kita lupa sampai muter-muter gitu. Badannya sampai ke bawah-bawah, kakinya udah sampai muter-muter ke atas juga. Jadi kita masih bisa ingat, oh di situ titiknya di situ masih kelihatan. Kecuali kalau kita pakai folder, kita nggak tahu di mana apa titiknya. Jadi kadang-kadang agak bingung kalau udah muter-muter. Ya itu kebiasaan gue sih muter-muter. So, away, lu turun apa? So next di sini bagian kaki. Kenapa gue kasih kaki gini? Di sini sebenarnya gue udah pernah bikin satu rig juga sih. Ntar
sini nggak ada kaki, belum ada kekasih kaki. Dan setelah gue hitung-hitung, ternyata apa namanya, ups, ternyata buat spinning masih cukup kurang enak. Jadi kalau kita spinning di, ntar kita coba bikin di udara dulu, tarik ke atas. Jadi ketika kita misal mau bikin orang terbang, terbangnya agak miring gini, agak mau ke atas. Terus kita mau bikin kayak muter-muter di sini, agak muter-muter akan bakal kesulitan. Kan muter gini, bakal jadi orangnya muter-muter gitu. Ya cukup weird, cukup aneh juga sih. Sini juga udah pernah gue bikin satu rig ini yang gue pakai di Robrand itu. Tapi ya setelah gue pikir-pikir, nyata ini juga ada beberapa yang file. Seperti ya di sini yang di Robrand gue cuma pakai ininya doang. Jadi gue putar-putar gini, kelihatan orangnya muter tapi kakinya nggak ikut. Jadi kakinya cuma diem, aslinya cuma diem. Ya mau mau diputer juga muter di sini doang, nggak ikut muter sama badannya gitu. So, itulah mengapa gue bikin apa namanya arc ini, buat mempermudah aja kalian yang bagi suka action action gitu. Nah kalau kita muter gini, kita mau bikin orang muter-muter, muternya malah agak aneh, beda poros gitulah. Kalau kita udah pakai ini, kita pakai senternya, kita giniin, kita tinggal klik badannya aja, body, up, untuk kepala. Body kita puterin gini, terus yang bagian kaki ini kita puterin juga. Jadi pemutarannya lebih enak gitu, lebih ya nggak begitu aneh gitulah kalau kata gua. So mungkin ini dulu guys video kali ini, tutorial kali ini, tutorial ya, mungkin semoga bermanfaat aja sih baik kalian pengguna Manimator ya. Cuma ya rik-rik buat bantuin aja bagi kalian yang mau belajar. Sini lebih simpel. Okay guys, hope you enjoyed. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman kalian kalau yang bermanfaat. Kalian mau download rig ini, rig yang ini bukan yang ini. Itu masih belum gue update. So ya, okay guys. Bye bye.